Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara dari kota Sungai Penuh Kerinci, saya memasuki gerbang desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi. Kami dalam perjalanan menuju Bukit Kayangan, negeri di atas awan, salah satu destinasi wisata yang cukup favorit di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bila Anda berkunjung ke Kerinci atau ke Sungai Penuh, tidak datang ke Bukit Kayangan atau tidak menikmati panorama alam di sana, rasanya sangat rugi sekali. Karena di situ kita bisa melihat dari kejauhan Danau Kerinci ya. Danau Kerinci, Kota Sungai Penuh, Gunung Kerinci dan lain sebagainya. Saudara, saya sudah memasuki pintu gerbang Bukit Kayangan, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Adalah salah satu destinasi wisata yang cukup favorit, cukup populer dan cukup terkenal di Kerinci hingga ke Jambi. Dari atas bukit ini kita bisa melihat keindahan panorama alam Kabupaten Kerinci, termasuk keindahan daripada Gunung Kerinci. Saudara, saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Kayangan. Saya akan menaiki tangga untuk melihat Bukit Kayangan dari ketinggian yang lebih tinggi dari sini.
Ini apa ini, Mas? Langsung jadi, Pak. Botol langsung jadi. Oh, YouTuber juga? Enggak. Enggak, Pak. Dari mana? Kerinci? Dari Kerinci. Oh, berapa satu fotonya, jasa satu foto? Biasanya kalau satu foto itu 20, Pak. 20 ribu? Iya. Paling rame hari-hari apa? Hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu, hari biasa kurang ya? Kurang. Ini udah berapa lama dibuka? Kalau saya? Nah, ini. Ini udah lama, udah, Pak. Udah lama ya? Udah sekitar 15 tahun. Iya. Siapa namanya, Nek? Dendi, Pak. Dendi, dari Sungai Penuh? Dari Sungai Penuh. Masih kuliah atau sekolah? Masih kuliah. Oh, di kuliah di mana? Kuliah di Sibarang Panjang. Oh, iya. Jadi ini jasa fotografi ya. 20 ribu satu petik. Ya. Sudah berapa lama nekunin ini? Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Satu hari dapat berapa? Enggak menentu penghasilannya. Kadang-kadang enggak. Iya, pengunjungnya dari mana aja nih? Luar Kerinci banyak, Pak. Dari Jambi. Dari Pekanbaru. Hmm. Dari luar negeri ada? Ada sih, turis-turis gitu. Turis-turis asing ada? Ada. Oh iya. Dari mana aja tuh? Kalau enggak dari Amerika, dari Eropa gitu lah, Pak. Iya. Siapa guide-nya di sini kalau ada turis asing? Kurang tahu juga sih. Iya. Soalnya enggak kenal. Oh, enggak ada ya. Ini fasilitasnya apa aja di sini? Ada jual-jual makanan ya, kacang rebus segala macam. Ada kopi kawa namanya. Oh, dari, kopi kawa. Kopi dari Sebu. Oh iya, di mana tuh? Kan. Di mana? Sini ya? Iya. Tugasnya. Oh ya, kita coba cicipin nanti. Ya. Makasih ya. Iya. Rajin-rajin kuliahnya. Saudara, inilah sekepal tanah surga yang dicampakkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi di Kabupaten Kerinci. Luar biasa keindahannya. Dari jauh kita bisa lihat Danau Kerinci, Bukit Barisan, dan puncak Gunung Kerinci. Saat ini saya menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, cuaca sangat cerah. Dari atas bukit ini juga kita bisa menikmati bagaimana perbukitan dan perkebunan kulit manis atau kasiapera milik masyarakat petani Kabupaten Kerinci. Semoga ini semakin bisa dikembangkan, terutama jalur transportasi, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.